1292 jalur 12 Semboyan 5 diizinkan berangkat jalur 11 K1313. Jalur 11 Semboyan 6 diizinkan berangkat jalur 11. Alfa jalur 8 Semboyan 5 diizinkan berangkat jalur 8. Empat dari arah utara hati-hati pelangsiran kereta api dinas empat utara. Tersedia jalur 12 tujuan akhir stasiun Bogor, jalur 12, jalur 11 tujuan Jakarta Kota pemberangkatan awal dari Cibo Bukit Duri. Jalur 8 masuk KRL tujuan Bekasi, jalur 8 KRL tujuan Jatinegara Klender Bekasi, jalur 8 Bekasi berikutnya masuk karet. D11317 Alfa sinyal keluar, J272A Semboyan 6 juga berangkat, jalur 11 Semboyan 6 juga berangkat. Jalur 12, masinis 1298, selesai naik turun penumpang sinyal keluar J292B, Semboyan 5 diizinkan berangkat. Jalur 12 diizinkan berangkat. Utara kereta api melintas langsung.
Jalur 11 tujuan Cigi, Juanda, Jakarta Kota. Jalur 11 tujuan Jakarta Kota. Jalur 11 lengkap 8 kereta. Semboyan 6 di hingga berangkat. Jalur 11 Semboyan 6 di hingga berangkat. Jalur 12 KRL tujuan akhir stasiun Bogor, jalur 12 masuk tujuan Bogor, jalur 12 rangkaian terdiri dari 8 kereta jalur 12. Jalur 12 KRL tujuan akhir stasiun Bogor. Jalur 8 pantau 68 Alfa, sinyal keluar jalur 132 bis Semboyan 5 di hingga berangkat. Jalur 8 Semboyan 5 di hingga berangkat. Jalur 12 tersedia tujuan akhir stasiun Bogor, Bogor berikutnya masuk Cikini rangkaian 8 kereta, Bogor berikutnya masuk Cikini rangkaian 8 kereta. Jalur 7 akan masuk tujuan Sudirman, Tanah Abang, Duriangke, Kampung Bandan, Jatinegara. Jalur 7 hati-hati akan masuk tujuan Tanah Abang, Duriangke, Kampung Bandan, Jatinegara. Jalur 7 rangkaian 10 kereta. Jalur 8 masuk arah tujuan Bekasi. Jalur 8 tujuan Jatinegara, Klender, Bekasi. Jalur 8 Bekasi berikutnya masuk Sudirman, tujuan Nambo, berangkat Gondangdia. Untuk tujuan Jakarta Kota, berangkat Cawang, terdiri dari 8 kereta. Jalur 13 KRL-nya sampai Manggarai, jalur 13 KRL-nya sampai Manggarai kembali sebagai tujuan Bogor, jalur 13. Semboyan 5 di hingga berangkat. Ada di jalur 7 selatan akan masuk tujuan Sudirman, Tanah Abang, Duriangke, Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara. Jalur 7 rangkaian terdiri dari 10 kereta. Bogor berikutnya persiapan berangkat di Kabupaten Kereta. Bogor berikutnya persiapan berangkat di Kabupaten Kereta. Untuk tujuan Citayam di Pinang Nabo berangkat Gondangdia rangkaian Kabupaten Kereta. Jalur 12 akan masuk kembali tujuan Bogor, ada di jalur 12 akan masuk tujuan Bogor rangkaian terdiri dari 8 kereta. Jalur 12 akan masuk tujuan Bogor rangkaian 8 kereta. Jalur 7 persiapan tujuan Tanah Abang, Duriangke, Kampung Bandan, Jatinegara.
Jalur 7 masih SK 5565 sinyal buat jalur 112A supaya 5 dan juga berangkat. Jalur 8 akan disiapkan kembali tujuan Bekasi, jalur 8 akan masuk kembali tujuan Jatinegara. Nanti juga berangkat. Persiapan jalur 12 tujuan Bogor, tujuan Cibinong Nambo masuk Cikini rangkaian 8 kereta. Masuk di jalur 8 tujuan Bekasi, jalur 8 KRO tujuan Bekasi. Jalur 12 masih 1302 sinyal keluar J292B supaya 5 di juga berangkat. Jalur 8 5124 sinyal keluar, jalur 132B semboyan 5 ditinggal berangkat. Jalur 8 semboyan 5 ditinggal berangkat. Jalur 12 selanjutnya masuk tujuan Citayam Cibinong Nambo, jalur 12 tujuan Nambo. Jalur 11 akan masuk tujuan Cikini Juanda Jakarta Kota. Jalur 11 akan masuk tujuan Cikini Juanda Jakarta Kota. Penumpang masih SKA 1292B sampai 5 jika berangkat. Jalur 12 1516 sembahyang 5 jika berangkat. Jalur 7 dari arah utara menjadi melintas kereta api barang, jalur 7 dari arah utara. J272A semboyan 6 di tinggal berangkat. Jalur 11 semboyan 6 di tinggal berangkat. Jadi kalau kita mau menggunakan kita mau menggunakan
Selatan hati-hati masuk Tanahabang dari Angke, Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara, Jalur 7. Hati-hati masuk tujuan Sudirman, Tanahabang, Jatinegara, Rangkas 12 kereta.